MNC Peduli kembali memberikan bantuan peralatan belajar untuk rumah baca guna meningkatkan literasi dan minat baca anak-anak Indonesia. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, bantuan peralatan belajar kali ini diberikan kepada Rumah Baca Diaan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa yang digagas MNC Peduli kali ini menyalurkan bantuan peralatan belajar kepada Rumah Baca Diaan di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bantuan berupa karpet alfabet, meja lipat, rak buku, krayon, pensil warna, buku gambar, dan buku cerita disambut antusias oleh anak-anak dan pengurus rumah baca. Ya, kami sangat berterima kasih kepada pihak MNC Peduli karena benar-benar memperhatikan ya, tidak hanya dari mungkin hiburan dari televisi, tapi juga dari untuk anak-anak kepeduliannya biar tambah istilahnya kreatif, tambah pintar, semakin bisa berkarya juga di rumah baca ini. Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi program MNC Peduli dalam upaya meningkatkan literasi dan minat membaca anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa, karena yang kita ketahui anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga gitu ke depannya. Tak hanya memberikan bantuan peralatan belajar, tim MNC Peduli juga memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pencegahan COVID-19, cara mencuci tangan yang benar, percobaan kimia sederhana, dan belajar mewarnai. Dari Kabupaten Bogor, Esra Ambarita, Wildan Aulia Pratama, Ainus melaporkan.